Satu persatu tempat keramaian didatangi tim patroli gabungan TNI Polri untuk membubarkan masyarakat yang masih melakukan kumpul-kumpul dengan tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Fokus patroli di tempat keramaian seperti pasar, supermarket, pangkalan ojek, dan tempat lainnya yang menjadi kawasan berkumpulnya masyarakat. Dengan tujuan TNI Polri memberikan pengertian kepada masyarakat agar dapat menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, jaga jarak, dan menggunakan masker. Simulasi yang ditunjukkan ini merupakan bentuk upaya edukasi kepada masyarakat agar dapat disiplin dalam menggunakan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Langsung, Pak. Nah, ini bagaimana cara kita memberi peragaan tadi itu untuk membantu pemerintah daerah untuk kita memutus rantai COVID-19 ini. Cara pembelajaran kepada masyarakat itu contoh seperti yang tadi, peragaan tadi itu. Hal ini perlu disosialisasikan secara terus-menerus kepada masyarakat mengingat simulasi ini merupakan gambaran untuk menghadapi new normal. Laura Batlagieri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.